Jelang digelarnya Liga 1 putaran kedua, Madura United terus berbenah menyiapkan skuad terbaiknya. Setelah mengontrak Greg Nogolo, Laskar Sapeh Kerab juga telah mengontrak kembali striker andalannya, Beto Gonsalves. Beto pun telah bergabung latihan bersama Laskar Sapeh Kerab di Bali. Selain Beto, Fandri Imbiri yang dulu pernah membela Madura United kini kembali dikontrak membela Madura United di putaran kedua Liga 1. Sementara pemain asing Kim Jingsung tak diperpanjang Madura United dan kini masuk salah satu pemain Barito Putra.